Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hovifah. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa buat minasang yang ada di mana aja yang nonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kemudahan dalam segala sesuatu ataupun segala urusan kalian. Amin. Hai, mau hisashiburi desu ne, doga sukurimasen desu ta. Udah lama ya guys, gak bikin video, gak bikin konten. Ya, udah lama. Buat kalian yang belum subscribe, harus subscribe dulu guys. Subscribe di sini guys, karena subscribe itu gratis, okay? Aku tungguin ya. Okay, aku tungguin. Arigatou gozaimashita buat kalian yang udah subscribe. Terima kasih banyak. Dan aku gak mau basa-basi terlalu lama ya guys. Aku mau kasih informasi sama kalian. Apa sih yang mau aku bikin di konten kali ini? Karena ini bukan konten tentang jalan-jalan, makan di luar, ataupun main, ataupun kemana-mana. No. Ini benar-benar informasi yang akan aku bagikan, aku share sama kalian semua buat pemagang-pemagang kerja yang ada di Jepang ataupun buat kalian yang mau pergi ke Jepang yang kebingungan tentang cari informasinya, guys. Okay. Ini adalah kertas-kertasnya yang mau aku kasihkan informasi sama kalian ya, guys. Okay, nggak perlu harus ngomong banyak, panjang lebar kali tinggi, panjang lebar kali tinggi, langsung aja ke informasinya gitu. Okay. Nah, aku mau ngasih kalian informasi mengenai dokter gigi yang ada di Jepang ya guys. Banyak pemagang kerja dari Indonesia, apalagi yang baru datang ke Jepang ataupun orang yang mau ke Jepang ataupun intinya dokter gigi yang ada di Jepang gitu aja. Banyak ya yang pada bertanya-tanya. Tentunya aku juga dulu pas sebelum aku ke dokter gigi gitu, aku tuh mencari informasi banyak sih. Gimana sih caranya pergi ke dokter gigi? Gimana cara memesannya? Terus tahap-tahapnya seperti apa? Mahal nggak biayanya gitu? Ini aku mau cari, mau kasih informasi pengalaman aku pas aku ke dokter gigi ya guys. Ada beberapa kertas, karena kalau mau ke dokter gigi Jepang tuh nggak cuma satu kali ya guys, ada tahapannya. Yang pertama banget tuh kita harus telepon gochumong, harus telepon ke nomor kliniknya gitu. Kita harus pesen, nggak bisa kita hari ini telepon, hari ini juga kita datang gitu. Jadi misal hari ini kita telepon, tentuin tanggal kosongnya yang ada di sana, satu hari atau dua hari baru bisa buat ke dokter gigi gitu. Setelah kita telepon itu, kita tentuin tanggal dan kita datang ke sana, kita langsung ditanya tentang informasi, ditanya tentang keluhan kita, bukan informasi, tentang keluhan kita. Kenapa datang ke dokter gigi, ada apa, keluhan apa, ada irebakah, ada musibakah, ada gigi yang patahkah, itu intinya keluhan dari diri kitanya apa itu. Nah, informasinya itu seperti itu. Awalnya kita harus telepon dulu ke nomor kliniknya, setelah itu kita tentuin tanggal, habis tentuin tanggal kita terus datang di tanggal itu, di jam itu, sambil
ngomong kalau kita itu yang pesen kemarin dengan atas nama ini gitu guys. Oke, setelah kalian udah datang ke sana, terus kita udah ke ininya, udah ke mana namanya, ke resepsionisnya, terus nanti kita di situ dikasih ini guys, aku dikasih ini ya, ini informasinya, dikasih kartu kayak gini. Setelah itu aku lanjut lagi buat pemeriksaan giginya, keluhannya. Waktu itu ternyata gigi aku yang dalam tuh, gigi di bagian gigi dalam tuh udah mati, jadi rasanya linu, nggak jelas, nggak enak kayak gitu. Habis itu kita udah dicek, udah di nggak tahu ya, dilubangin atau di apa nggak tahu, itu digaruk-garuk kayak gitu sampai giginya berlubang gitu. Terus dikasih kayak putih-putih, nggak tahu ya putih-putihnya apa itu, kayak obat meren. Terus udahlah selesai step awal itu. Step awal selesai, dan berapa harganya? Ini dia, 4.410. Ini cuma bayar gigi yang dibolongin itu, yang satu gigi doang tuh dibolongin, dikasih obat itu sedikit, terus sama dikasih obat. Waktu itu aku dikasih obat buat 2 hari, 1 hari itu 3 kali. Nah, gunanya ini ternyata buat pesen yang kedua. Aku pertama datang tuh di tanggal 7 bulan 10 2022. Nih ya guys, tanggal 7. Nah, setelah itu aku udah selesai, itu enggak ada pengerjaannya, enggak ada satu jam 15 menit kira-kira tuh. Cuma waktu 15 menit doang bayarnya. Yang 4.000. Yen. Kisaran berapa? 400 ribu. 400 ribuan. Nah, buat pesan yang kedua, kita ini yang ini digunain. Kita tentuin tanggalnya langsung di situ. Kita bisanya tanggal berapa? Aku waktu itu tuh ngambil hari libur kerja. Jadi, aku pas tanggal 7 aku libur kerja, terus abis itu aku lanjut lagi di tanggal 11 aku pun libur kerja. Waktu itu aku libur kerja, aku ngambilnya jam 3:30. Jadi kita nggak bisa ya ngambil jam 3:30, kita datang jam 3:30 tuh nggak bisa. Jadi sebelum jam 3:30 kita harus sudah di tempat. Tapi waktu itu aku datangnya telat, tapi nggak dimarahin. Tejo bu, nggak apa-apa, soalnya waktu itu aku kan nggak ngerti ya, aku telat gara-gara ketiduran gitu. Nggak ada alasan guys, nggak boleh ya. Intinya kalau misal pesennya jam 3:30, berarti sebelum jam 3:30 kita harus udah ada di sana, harus udah ada di kliniknya gitu, seperti itu. Nah, buat yang tanggal 11-nya nih, tanggal 11 bulan 10 2022, ini aku balik lagi ke sana, itu ternyata cuma buat nambahin yang putih-putih itu tuh, putih-putih yang tadinya ada kayak obat, nggak tahu apa ya, intinya di dalamnya tuh, di dalam gigi yang berlubang itu tuh, yang dilubangin, bukan yang berlubang ya, gigi yang dilubangin itu tuh dikasih putih-putih. Waktu yang awal tuh dikasih putih-putihnya cuma setengah, sedangkan ini dikasihnya full sampai hamba, intinya sampai penuh gitu. Aku nggak ada pengerjaan, nggak ada 10 menit, 5 menit kurang lebihnya, 10 menit lah, tapi nggak sampai lama. Intinya nggak ada 10 menit kayaknya, nggak ada, itu cuma nambahin itu doang, udah tiba-tiba udah selesai gitu. Aku bayarnya yang kedua 530, kisaran 60 ribu.
530 yen, tapi nggak dikasih obat lagi. Yang kedua kalinya nggak dikasih obat, cuma ini doang. Terus aku lanjut lagi buat pemesanan yang ketiga, yang terakhir. Aku ngambil tanggal 14. Tanggal 14 juga aku waktu itu libur kerja dan ngambilnya di jam yang sama, guys. Jam yang sama. Di sini aku enggak telat ya. Di sini aku jam 15, jam 3 lebih 10 udah ada di tempat, guys. Karena aku enggak mau telat. Udah dibilangin jangan telat ya gitu. Kan malu, masa telat lagi. Tuh, guys. Nah, di tanggal terakhir tuh yang di tanggal 14-nya, tanggal 14 bulan 10 2022, aku terakhir itu di situ pengerjaan fullnya ya, guys. Pengerjaan fullnya itu aku bayar, intinya kayak di, ya bukan, ya ditambal yang bolong yang dilubangin itu tuh. Ngomong apa sih? Intinya yang dilubangin itu tuh, yang giginya dilubangin itu semuanya bayar, mana ini, 2140 yen. Ini udah full, udah selesai semua. Ini pengerjaannya kurang lebihnya 30 menit kah, 20 menit kah, 20 menitan iya, 20 menitan enggak sampai 20 menitan enggak sampai 1 jam. Intinya cepet, orangnya juga ramah enak, dokternya juga ramah enak. Waktu itu enggak kerasa sakit sama sekali, guys. Enggak kerasa apa-apa, guys. Ya alat di Jepang menurut aku lebih luar biasa. Aku soalnya pernah ke dokter gigi dulu buat scaling gigi yang ada di Indonesia. Jadi ngerasain ya, guys, perbedaan antara di Jepang sama di Indonesia itu seperti apa. Intinya di Jepang tuh kalian enggak perlu takut, enggak perlu khawatir buat kalian yang mau ke dokter gigi, guys. Gitu. Nah, yang terakhir. Dan ini kertas terakhir tanggal 14 bulan 10 2022, Rayong. Ini atas nama Nur Hovifah. Intinya ini Gochumong Nado. Intinya tentang pesanan gitu. Ini buat nanti kalau misalnya kita mau pesan lagi tuh udah tertera teleponnya gitu. Intinya kalian tuh nggak boleh apa ya, nggak usah ngerasa takut, nggak usah ngerasa khawatir. Nanti mahal nggak ya datang ke Jepang? Nggak mahal kok. Soalnya apa? Kita punya Hokengso. Hokengso itu kartu sehatnya kita ya. Kita gunain itu buat pesen di awal gitu. Buat kalau misal kita ke rumah sakit, kita sakit atau apapun itu, kita pakai Hokengso gitu. 70% ditanggung Hokengso, 30%-nya kita bayar uang pakai uang cash gitu, guys. Jadi kalian jangan ragu kalau misal kalian punya keluhan apapun, permasalahan tentang gigi, buat kalian ke dokter gigi karena harganya sama aja kayak di Indonesia. Kalau dihitung-hitung ya, guys, berarti berapa, guys? Nih. Kalau dihitung-hitung semuanya dari awal 4410 ditambah 530, yang terakhir 2140. Kisaran 7000-an. 7000 berapa nih kalau ditambahin? 7080 kah? Kalau dirupiahin kisaran 700-800 ribuan, guys. Tapi worth it. Sampai hari ini aku enggak punya keluhan apa-apa tuh gara-gara gigi aku ternyata udah mati yang di dalam giginya gitu. Tanpa dicabut giginya udah bisa lagi, guys, digunain gitu. Enggak perlu harus dicabut. Oke, itulah informasi yang aku berikan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian Gambari Mas.
dimanapun kalian bekerja, dimanapun tempat kalian yang ada di Jepang, buat kalian semua intinya minasang tachi ganbari masyo, kita sama-sama berjuang di negara orang. Kalau kalian punya keluhan apapun itu, jangan takut, kita di sini punya Hokengsho yang setiap bulan kita bayar. Jadi gunain Hokengsho-nya ya guys. Oke, okay. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.